back to Coconut Life. Jadi seperti kalian tahu, kemarin Koko sempat jalan-jalan ke salah satu pusat perbelanjaan yang namanya adalah Sarinah. Jadi Sarinah itu adalah pusat perbelanjaan yang sudah cukup tua di Jakarta. Nah, karena kemarin Sarinah itu sudah direnovasi, jadi ada beberapa tenan baru. Nah, salah satunya adalah rumah Atsiri, ini kalian bisa lihat di video sebelumnya. Nah, di rumah Atsiri ini, selain mereka menjual produk-produk, yaitu minyak-minyak Atsiri, mereka juga menjual tanaman-tanaman seperti ini nih. Jadi kita akan coba hari ini. Semoga ini bisa menjadi referensi kalian untuk aktivitas di akhir pekan. Nah, jadi yang kau pegang ini adalah tanaman basil ungu. Kemudian ada juga French marigold. Jadi French marigold ini terkenal di Bali, banyak sekali di Bali itu menggunakan marigold untuk upacara-upacara keagamaan di sana. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada bunga kosmos. Ini warnanya kuning. Dan terakhir itu ada namanya penok. Nah, kita akan coba aja untuk menumbuhkan tanaman-tanaman ini ya, Kopens. Oh iya, nanti kalau kalian mau beli, kalian bisa langsung ke Sarinah atau kalian juga bisa beli di marketplace kesayangan kalian. Nanti linknya Koko kasih di sini ya. Oke, kita lanjut untuk unboxing. Oke, Kopens. Sekarang kita mau mulai aja untuk melakukan penanaman ya. Jadi, Koko udah buka nih untuk media tanamnya. Jadi, kita masukin media tanam ini ke paper cup. Nah, kalian hati-hati nih kalau buka selotipnya nanti kalau kalian beli, karena ini kertasnya agak tipis. Koko ini bolong di bawah nih kertasnya, jadi suka keluar-keluar. Nah, jadi kita masukin dulu untuk media tanamnya. Ini jangan dihabisin semuanya ya, jadi nanti disisain sedikit. Itu untuk menutupi benih yang akan kita taruh di atas media tanam ini. Oke, kita ratakan dulu supaya tidak tumpah-tumpah. Nah, sekarang kita mau sebar benihnya. Ini benihnya lucu, bentuknya putih begini. Kita taruh di sini. Coba ya, kita lihat instruksinya lagi. Nah, jadi kita sudah tabur benih di atas media tanamnya ya, Kofrens. Nah, kita pisah-pisahkan dulu karena ini nempel. Nah, kemudian kalau sudah begini, kita tutup lagi ya, Kofrens, dengan menggunakan sisa media tanam yang tadi kita sisain sebelumnya. Kemudian kita ratakan. Oke, kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Nah, kemudian setelah benihnya kita tutupi dengan sisa media tanam, kita akan menyiraminya dengan air secukupnya. Mari kita coba. Nah, sudah, kita sudah lakukan penyemprotan. Selanjutnya kita akan peram benih dengan menutup permukaan paper cup dengan menggunakan plastik atau kertas selama 3-4 hari agar kelembapan media tanam tetap stabil hingga benih berkecambah. Jadi kita akan peram menggunakan plastik. Oke, jadi Koko ini sudah siapkan satu buah plastik. Kita masukin ke dalamnya. Nah, sekarang kalau sudah dimasukin, kita akan mengikat plastik ini. Kemudian kita diamkan selama 3-4 hari.
Okay, kita sudah melakukan satu penanaman, kita tinggal tunggu hasilnya 3-4 hari. Begitu pula sama dengan yang jenis-jenis lainnya. Jadi Koko nggak akan buat video untuk jenis lainnya, nanti kita akan lihat saja ketika sudah ada hasilnya ya. Oke, Kopres. Jadi ini kita sudah peram untuk tanaman-tanamannya ini di dalam sebuah plastik. Kita akan coba lihat nanti sekitar 3-4 hari. Infonya setelah 3-4 hari nanti akan berkecambah dari benih-benih ini. Jadi kita tunggu ya, 3-4 hari. Oke, friends, ini kita sudah sekitar 5 hari. Nah, ini udah tumbuh nih kecambah-kecambahnya. Kita sudah unwrapping dari plastiknya kemarin. Ini untuk yang bunga kosmos. Kemudian ini untuk yang basil juga sudah mulai keluar. Kemudian juga untuk yang knop udah keluar nih. Dan terakhir yang marigold juga sudah kelihatan untuk kecambah-kecambahnya nih. Nah, jadi ini infonya untuk tanaman-tanaman ini, karena dia bunga, dia harus terkena matahari langsung. Nah, berhubung Koko ada di apartemen ini tinggalnya, jadi Koko letakinnya ini di samping kaca. Dan katanya sih waktu yang jual itu bilang mereka udah pernah coba analisa, mereka riset, ternyata bisa tumbuh. Nanti kita coba buktiin aja ya apakah bunganya akan keluar. Oke, Koko-friends, setelah kurang lebih mungkin sekitar 3 bulanan kali ya, akhirnya bunganya sudah mulai muncul nih. Ini adalah untuk yang warna ungu, kemarin namanya apa ya, kok lupa nih namanya. Oh, ini adalah bunga knop. Nah, kalau yang lain sih belum muncul, kita tunggu aja, mungkin yang lain butuh waktu lebih lama sedikit ya. Jadi kesimpulannya, kok belum tahu yang lain, tapi untuk bunga knop ini bisa tumbuh walaupun tidak terkena matahari langsung dari atas. Jadi cukup ditaruh di balik jendela saja. Nah, nanti Koko akan laporin lagi mungkin di part video yang selanjutnya kalau bunga-bunganya nanti semuanya bermekaran ya. Akhir kata, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga sebarkan ke teman-teman kalian ya. Thanks for watching and see you on the next video. Bye-bye!